Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan saya bersih dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari smartphone merek Vivo ya. Yaitu Vivo akan meluncurkan tipe terbaru dari seri X ya. Nah, dilansir dari berita online dari seluler.id, Vivo X60 ditopang chipset Samsung Exynos 1080 atau 1080 ya. Nah, penjelasannya yaitu kabar sebelumnya menyebutkan bahwa Vivo X60 akan diluncurkan bulan ini dan dicatatkan meluncur pada 29 Desember 2020. Menjelang peluncuran resminya, perusahaan kini telah memulai membagikan detail tentang perangkat tersebut. Dilaporkan Gizmo China, perusahaan kini telah mengonfirmasi bahwa smartphone Vivo X60 akan ditenagai oleh chipset Samsung Exynos 1080 yang diproduksi menggunakan prosesor 5 nanometer EUV atau YUV Fine Feed. Exynos 1080 atau 1080 SoC dari Samsung menawarkan peningkatan kinerja 14% dan konsumsi daya sekitar 30% jika dibandingkan dengan chipset yang diproduksi menggunakan proses LPP 8 nanometer. Menggunakan core Cortex A78 ARM generasi terbaru dan hadir dengan pengolah grafis Mali G78 yang diklaim mampu meningkatkan performa hingga 25% jika dibandingkan dengan GPU Mali G77. Perusahaan juga telah mengonfirmasi bahwa seri Vivo X60 menghadirkan teknologi Micro Plane Tilt 2.0 Ultra Stabil baru yang dapat memperoleh sudut anti guncangan yang lebih besar daripada teknologi OIS biasa dan menawarkan pemotretan mode malam yang lebih baik. Vivo X60 memiliki sistem 3 kamera yang mencakup sensor kamera utama 48MP dengan aperture f1.6. Ini akan disertai dengan lensa super lebar 13MP dan kamera portrait 13MP. Ia juga memiliki fitur stabilisasi mikro gimbal generasi kedua yang didukung oleh optic seize. Vivo diperkirakan akan meluncurkan 3 kamera, maksudnya 3 smartphone di bawah line up Vivo X60, X60 Pro, dan X60 Pro Plus. Ketiganya diharapkan memiliki tampilan kecepatan refresh rate 120Hz, sistem operasi Android 11 dan Origin OS, dan dukungan teknologi pengisian cepat 33W. Nah, tadi ada berita datang dari smartphone merek Vivo ya, yang akan meluncurkan tipe terbaru dari seri X, yaitu Vivo X60 ditopang dengan chipset Samsung Exynos 1080. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.